es kopi coklat topping keju sudah selesai ya. Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan channel Hunting Jajan. Semua jajanan ada di sini. Oke, yo, ketemu lagi di Kopi Bang Mair ya. Nah, sekarang kita masih tetap berada di Kopi Bang Mair. Nah, ini alamatnya tepatnya di depan SMP Negeri 21 Batu Aji. Jadi, bagi teman-teman semua yang mau ngopi murah meriah free wifi, langsung saja datang ke KBM Kopi Bang Mair. Nah, spesial kali ini di segmen Kopi Bang Mair, nah kita akan memberi tutorial bagaimana cara membuat menu-menu yang ada di Kopi Bang Mair. Nah, ini menu spesial yang akan kita buat tutorialnya, yaitu es kopi coklat topping keju. Gimana, penasaran kan? Langsung saja, let's get it on. Oke. Nah, yang pertama-tama langsung saja kita buat espresso kopinya ya. Nah, kita bisa, teman-teman bisa masak atau bisa di dengan menggunakan air panas. Nah, ini kita dengan menggunakan saringan Vietnam drip. Jadi ini kurang lebih kopinya 1 sendok makan. Oke, lalu kita tekan di sini ya. Oke. Nah, airnya sudah panas, lu di sini aja. Kita matikan air panasnya, sudah panas. Kita masukkan air panasnya. Oke. Jadi ini takarannya sekitar 100 ml lebih ya untuk espressonya. Oke, nah sambil menunggu kopinya jadi, kita buat dulu bahan coklatnya. Oke, langsung saja let's get it on. Sama tiga sah. Oke, sobat hunting jajan semua. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya. Tadi sudah ada bahan kopi. Nah, di sini kita coklatnya menggunakan bubuk coklat premium. Nah, nanti ada susu kental manis, ada susu diamond, dan juga ada topping keju, nanti ada gula yang sudah kita cairkan ya. Oke, untuk pemanisnya. Nah, langsung saja kita masukkan yang pertama coklatnya, bubuk coklatnya kita masukkan sekitar 15 gram. Oke, kalau 15 gram itu kalau sendok kurang lebih segini nih. Nah, ini 15 gram nih kurang lebih. 13. Nah, tinggal nambahin sedikit. Oke, sudah 15. Langsung kita masukkan susu kental manisnya ya. Ini kita masukkan 40 gram. Ya, 40 gram. Oke. Sudah. Lalu kita masukkan kopi yang sudah kita buat tadi ya. Kita masukkan kopinya. Oke, ini kopinya udah jadi ya. Langsung saja, masih panas kopinya, kita masukkan ke sini. Oke, ini sekitar 100 mili kopinya. Kita aduk sampai rata. Ini kopinya sudah bercampur dengan coklat. Aduk sampai rata dulu. Jadi ini sensasinya ada rasa coklat. Oke, tadi coklatnya sekitar 15 gram ya. Kopinya sekitar 100 ml. Susu kental manisnya sekitar 40 gram. Oke, ini udah teraduk dengan rata. Kita masukkan gulanya ya, yang sudah cair. Oke, nah sekarang kita langsung masukkan es batu. Bisa? Es batu secukupnya ya. Ini kita menggunakan gelas 16 oz. Nah, es batunya sekitar ini karena nanti kita mau masukin susu UHT-nya lagi. Oke, kita masukkan susu UHT-nya sekitar 90 ml sampai 100 ml. Nah. Oke. Okay.
Nah, yang terakhir kita langsung masukkan kejunya secukupnya ya. Oke. Es kopi coklat topping keju sudah selesai ya. Nah, di sini salah satu menu andalan dari Kopi Bang Mayer. Oke, sekarang kita review gimana rasanya ya. Sobat hunting jajan semua, sobat Kopi Bang Mayer, nih menu kita sudah jadi, es kopi coklat topping kejunya. Nah, gimana teman-teman, pingin mencobanya? Nah, di sini ada teman kita, namanya Bang siapa nih? Saya Genta Arya. Genta Arya, dia mau mencoba. Nah, ini jadi sebelumnya udah pernah minum kopi coklat? Sebelumnya sih saya nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ini kebetulan saya penasaran sih rasanya seperti apa. Oke. Kopi coklat dengan topping keju. Jadi saya penasaran datang dari sini, makanya saya pengen coba. Oke, langsung saja dicoba bang. Oke, saya coba ya. Dikocok dulu ya biar rata. Aduh, bos. Tapi dari gesturnya, oke punya nih kayaknya. Ya. Oke punya ya. Oke, saya dulu, coba dulu, sebentar biar rata. Susunya. Dari toppingnya pun, wow, mantap. Kejunya terasa banyak, padat, dan saya coba dulu, bismillah. Rasanya tuh coklat campur keju. Bentar, coklat campur kopi. Kalau bagi pencinta kopi, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk datang ke sini. Ke Kopi Bang Mayer. Kopi Bang Mayer ya. Rasanya mantap banget. Saya penasaran sih kopinya ini. Enak. Jadi banget. Unik ya rasanya. Unik. Rasanya unik, segar, kopi, ada coklat, ada keju ya. Kejunya yang jelas kopinya ini yang terasa ya. Terasa banget. Kalau sekaligus pencinta kopi, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk datang ke sini dengan merasakan cita rasa kopi seperti apa dan coklatnya gimana. Bercampur aduk dengan kopi sekaligus coklat pakai topping keju. Oke sobat hunting jajan, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. Kita akan bongkar rahasia menu-menu yang ada di Kopi Bang Mayer. Pokoknya nggak ada rahasia, teman-teman wajib subscribe biar kami kasih resep menu yang lainnya. Oke, jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasi. Woi mantap. Oke, see you next time. Dadah. Kameramen kita. Dadah.